subscribe. Halo Sobat Otomaya, ini adalah video kedua ya. Kalau yang pertama kemarin itu hanya kesan pertama atau first impression. Yang ini kita akan coba nanti dengerin suaranya Sob, dan juga tes lampu-lampu dari motor ini. Ini adalah motor SM Sport RE3, motor yang menggunakan mesin 2 silinder 400cc ini. Jadi bergaya cafe racer, memiliki tenaga 36 TK dan torsi 35 Nm Sob. SM400 ini dijual mulai 68 jutaan OTR Jakarta. Ini mepet-mepet harga 2 silinder 250cc Jepang ya. Fiturnya ya sudah injeksi, speedometer sudah digital. Ini mantap nih. Bodi-bodinya ini seperti sangat kokoh sekali ya, hampir build quality-nya ini seperti motor-motor Jepang. Lampu LED depan belakang termasuk shin, shock depan USD gede banget Sob, dan remnya sudah ABS. Knalpotnya ada dua, kiri kanan. Radiatornya gede banget Sob. Ini exhaustnya, knalpotnya kiri kanan ya, mantap sekali. Ini saya menunggu juga nanti kalau ada sesi test ride nya kalau ini belum ada ya, belum boleh di test ride, tapi sudah boleh dihidupkan dan dicek lampu depan belakang CN nya juga. Rem depan cakram. Lampu depannya ini unik ya, ada di tengah satu, yang di samping itu mungkin lampu utama ya, yang di tengah itu lampu jauhnya. Visornya juga ya, windshield-nya unik, warna kuning kecil. Wow, speedometernya keren juga nih. Suaranya seperti ini Sob, lumayan gahar. Oh ya, motor yang di sampingnya itu adalah SM Sport V16 ya. Di channel ini sudah banyak reviewnya, juga test ride-nya, silahkan dicek videonya Sob. Dan yang di belakang itu juga ada SM Classic, juga ada videonya di channel ini, juga termasuk test ride-nya sudah ada, silahkan dicek juga Sob. Oh ya, sekali lagi buat sobat yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe dan lonceng, dan itu gratis Sob, jadi tidak akan mengganggu bahwa sobat sudah mensubscribe sebuah channel, karena itu hanya ada notifikasi seperti SMS biasa di HP saat channel itu mengupload video. Mau ditonton atau dilewati tidak masalah, atau mungkin pas membutuhkan mungkin bisa langsung diklik, bisa ditonton. Kalau tidak
dibutuhkan, tidak usah dihiraukan. Jadi subscribe itu sangat menghargai karya saya, dan saya juga merasa sangat bangga jika semakin banyak orang mensubscribe channel ini. Dan saya sangat terima kasih atas waktunya buat sobat menonton video ini. Dengan segala kekurangannya saya mohon dimaklumi, karena memang saya masih dalam tahap terus belajar ya. Terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.